Kejadiannya adalah kejadian laka lantas ini dimulai daripada saudari Marissa Putri pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00 WIB dihubungi oleh saudari temannya saudari Marissa atas nama ulangi inisial T mengajak gabung karaoke di Sago KTV Hotel. Setiba di sana sekitar pukul 01.00 sudah ada teman saya atas nama inisial O dan inisial T. Kemudian selang beberapa waktu yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Warna dan logonya tidak ingat menurut pengakuan daripada saudari M. Kemudian saudari M bersama dengan saudari T dan saudari O berada di KTV tersebut sampai dengan pukul 5 pagi. Kemudian selama di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, saudari Marissa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Raize warna biru ada di depan rekan-rekan sekalian dan terjadi laka lantas di Jalan Nangka. Hasil pengecekan urin dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama saudari M positif narkoba, amfetamin dan metamfetamin. Kemudian lanjut untuk kronologis daripada kejadian laka lantasnya adalah bahwa setelah saudari M pulang dari KTV tersebut melintasi Jalan Nangka, saudari M di lokasi terjadinya TKP tersebut di TKP laka lantas tersebut tidak sadar telah menabrak korban atas nama saudari Renti Marningsih umur 46 tahun pekerjaan buru menabrak dari belakang sepeda motor Yamaha Vega kemudian terseret sejauh 50 meter karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari Randy tersebut. Kemudian dikejar oleh teman-teman dari Gojek diberitahu bahwa telah menabrak dan menyeret daripada korban sejauh 50 meter kemudian saudari M ini kembali ke lokasi laka lantas dan baru mengetahui bahwa telah terjadi tabrak belakang yang menyebabkan saudari Renti mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di rumah sakit kamar mayat rumah sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Demikian meninggalnya di TKP kemudian langsung dibawa evakuasi dari personil Satlantas Polresta Pekanbaru ke rumah sakit umum daerah Arifin Ahmad Pekanbaru. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Jadi mau ditanyakan, Bapak? Berarti memang lagi mabuk ya? Iya, saya lagi dalam keadaan nggak sadar. Untuk kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Sempat dikabur itu kenapa? Takut? Enggak, karena saya nggak sadar. Saya udah nabrak seseorang. Masih tinggi berarti? Enggak, saya dalam pengaruh alkohol. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam.
Nilu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV.